Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Namun hal itu tak lantas membuat reputasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terpuruk. Sebaliknya, reaksi masyarakat luas positif melihat perjuangan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Local Organizing Committee. Meminta pemerintah memberikan dukungan penuh kepada stakeholder olahraga, seperti salah satunya PSSI sehingga pengembangan olahraga nasional tumbuh maksimal. Menurutnya, Indonesia harus mengambil langkah dengan memutuskan apakah ingin memajukan sektor olahraga dan berkibar di kancah internasional atau ingin berjalan di tempat saja. Sebab jikalau ingin maju, itu berarti kita perlu mengesampingkan kepentingan politik karena tidak bisa menolak negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik untuk datang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!